juga tidak memindahkan orang dari gereja A ke gereja B, tidak membaptis orang, tidak melakukan sakramen-sakramen yang tugasnya pendeta. Tetapi Sion Kids memberikan penguatan iman, pertumbuhan iman, mengikuti dengan amanat agung. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 1-3, berbeda dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari orang tuamu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan membuat namamu menjadi masyhur, engkau akan menjadi besar, dan engkau akan diberkati. Siapa berkati engkau, aku akan berkati dia, siapa mengikut engkau, aku akan mengikuti dia, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pernyataan Allah kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, adalah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan menebus segala bangsa. Itu amanat agung yang pertama. Amanat agung yang kedua adalah Matius pasal 28 ayat 18-20. Segala kuasa telah kuberikan kepadamu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid itu, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan kuasa Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Kemudian amanat agung yang ketiga adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang Sion Kids lakukan untuk membawa semua umat manusia, bukan di DKI, seluruh dunia, di planet bumi, bawa menjadi milik umat Yesus. Itu yang kami lakukan selama ini. Sehingga jangan takut beribadah untuk bersama-sama dengan Sion, harus bangga merasa terhormat, karena kita ada orang-orang pilihan Tuhan, kerja dalam garis kerja Tuhan, kerja dalam perjanjian dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk datang beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, merayakan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di lembah, di DKI, di tanah orang pemuda ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sebagai penutup jawab kesempatan 12 di DKI ini, saya sampaikan selamat beribadah kepada Allah yang hidup, Allah beranak, Allah besar, Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jangan takut, jangan bimbang, sembahlah Dia, rayakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, sebab Dia punya untuk semuanya. Karena itu saya mengundang senior setelah membawa acara untuk tampil ke depan untuk memuliakan merayakan Tuhan. Dan sekali lagi saya menyambut dengan hormat Bapak Ibu saudara saudara yang datang dalam ibadah ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita dari Sion. Baik, tepuk tangan banyak sekali. Hari ini kami jadi Tuhan untuk orang muda. Hari ini kami jadi Tuhan untuk orang muda. Hanya Tuhan yang bisa, hanya firman Tuhan yang bisa membangkitkan orang muda menjadinya itu. Untuk membangkitkan orang muda. Hanya firman Tuhan yang bisa. Ilmu di dunia ini boleh pintar, tapi semuanya itu tidak akan membawa orang muda dan kita semua ke surga. Tetapi hanya firman Tuhan tidak pernah salah. Baik, itu saya berkata, tapi itu menjadi kesaksian buat saya. Ya baik, itu menjadi kesaksian buat saya. Jadi naru malu. Habib ini ini senang nanti, ini nyugroh nanti. Sarane satu kesaksian itu nah, tidak pernah ketemu dengan Bapak di Dinus. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau sama keluarga. Tapi hari ini, sekarang kita sama-sama di sini. Amen. Itu karena masih ada janji Tuhan untuk orang muda dan orang yang lain, dan kita di waktu masih. Amen. Tapi satu hari ini saya ada main Facebook, kemudian saya ada cari-cari sampai cari teman sampai saya lihat Bapak punya nama Facebook. Saya tidak tahu juga, saya tidak lihat fotonya, cuma saya tambahkan saja. Ternyata beliau, saya ketemu beliau di situ di Facebook dan Steambox. Bapak bilang Tinus Potre. Baru hari itu sampai Bapak undang saya untuk datang ibadah di Hotel Grand Apple lantai 7. Hari itu pertama. Jadi malam itu juga saya bisa berdiri di sini karena hari itu. Amin. Karena hari itu saya tidak pernah ketemu juga sama beliau di sini. Saya tidak pernah ke rumah
Tapi hari itu beliau bilang datang ke hotel Grenade lantai 7 kita ada ibadah. Saya tidak tahu ibadah apa, tapi dia kirim Bapak kirim undangan lewat inbox itu. Saya tidak tahu itu siapa itu, cepatnya apa. Tapi puji Tuhan, hari ini saya tahu karena kuasa Tuhan bekerja untuk saya. Dan saya sampai hari ini baru saya tahu bahwa nanti kamu jatuh, tapi terbukti bahwa di depan Bapak ini kamu dua akan ini. Ini nanti dari Tuhan. Benar, kita bukan dari Israel, tetapi yang kasihkan jawaban. Terbukti bahwa kami dua orang komisioner Kapolda Hukum kemarin tanggal 3 lagi di Jakarta. Dan doa dari Bapak ini untuk kami, bukti bahwa kita bukan Israel benar-benar, bukan tipu. Jadi orang jadi bertobat hari ini. Sekarang dipatahkan di kamu berbunuh. Kesaksian hidup ini saya itu orang yang nakal. Orang nakal. Tapi Tuhan bahwa saya sampai hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya kan itu yang kami di SKP ini terlalu berat. Tapi bagi Tuhan itu tidak terlalu berat. Kami lihat Tuhan kerja campur tangan luar biasa. Kami tidak punya apa-apa. Saya dengan firas kami andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena yang dulu itu yang KPU gampang sekali. Orang tentukan dari provinsi ini siapa saya bisa masuk. Dan sekarang yang kami tes ini jalan berminggu-minggu. Tidak bisa dibayangkan punya, tapi Tuhan itu memihak kami. Terima kasih. Terus kami lihat berasa dengan penas kami andalkan satu firman Tuhan. Saya bagikan ke Bapak Ibu. Di dalam Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai 3 bunyi firman Tuhan demikian. Masih banyak lagi yang lain, tetapi itu makanya Sion Kids katakan back to the Bible, back to the King's Throne, kembali kepada kebenaran Alkitab dan kembali kepada akar firman yang sejati, sehingga 100 tahun ke depan kalau Yesus belum datang, gereja di Papua akan kuat. Saya baru kembali dari Jerman dan Belanda dengan Pandebon di Buami. Di sana kita tidak lihat anak-anak kecil seperti ini dalam gereja. Sekolah minggu kosong. Hanya seperti Bapak Yahudi saja orang-orang yang datang. Istri dengan suami datang pakai tongkat. Gereja kosong. Kita sekarang sombong. Kita sekarang banyak sombong. Tetapi ada waktu di mana orang akan menangis. Orang akan kehilangan jati diri. Orang akan cari firman. Orang akan malu yang tidak pernah mereka malu. Dan itu yang sedang terjadi di Belanda. Mereka sekarang kebanyakan jadi ateis. Sudah tidak percaya Yesus lagi karena mereka pakai logika dan nalar. Itu yang terjadi di Jerman. Kami sudah sampai di gereja Martin Luther pertama dari Katolik keluar baru mendirikan gereja provinsi yang namanya Wittenberg. Sekarang hanya jadi museum. Karena apa? Orang lupa akar. Orang mengutamakan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 sebagai amanat agung, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sebagai utusan dari Tuhan kepada melalui rasul. Tetapi orang lupa apa yang Allah sendiri sampaikan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini Allah luar biasa. Malaikatmu, nafamu, kemualafanmu, tapi Allah yang biasa. Pribadinya yang bicara. Ini dia baikkan sehingga Eropa, Amerika, Australia sekarang mengalami kekosongan yang besar. Kita hanya tunggu 10 tahun atau 50 tahun, gereja akan kosong. Orang sekarang bangga-bangga, tetap orang akan malu yang tidak pernah malu. Catat kata-kata saya hari ini. Dan ingat yang masih kecil-kecil, oh bapaknya ada lo siang ganyo. Begitu.
Itu yang saya sampaikan kepada kita. Jadi anak-anak ini harus diajar. Lama nunggu, bawa anak-anak hari Senin ke rumah saya. Kita ajar mereka firman Tuhan. Begitu. Ibu Ami, Ibu Ami, siap ajar kalau saya tidak ada. Supaya mengumumnya ini kuat. Orang Papua ini kuat. Kulit hitam rambut keriting ini tidak binasa, tapi juga tidak musnah. Sion Kids mampu mempersatukan 260 suku di seluruh tanah Papua. Pada 14 Mei di Manokwari, Pulau Mangsinam kami akan kurung, tidak boleh ada masjid lagi di situ. Kita jadikan itu yang salah. 300 tifa, 300 ukulele, 300 pekik, orang Jali bilang belang, belang itu, Jali Bukla bilang belang. Itu akan dinaikkan di Mangsinam, di Manokwari. Uji coba 2020, kalau kamu ini selalu banyak hadir dan berebut hati Tuhan, kita tuan rumah. Kalau tidak, wamena. Kita sedang menyiapkan hal itu di sini. Begitu. Jadi kita ada dalam program master plan ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub yang besar untuk seluruh dunia. Bukan untuk DKI kecil sekali. Begitu. Maka itu dengar. Biar misi keluar baru, boleh mutu dari.